Ini bapak ini biar tua-tua gini masih sanggup naik Rinjani, bukan begitu pak? Iya. Baru bukan pakai jaket. Kalau ada tempat saya naik. Baru nggak pakai jaket gitu? Nggak. Terus nggak pakai sepatu? Nggak pakai ini, pakai sandal. Oh pakai sandal jepitin aja? Iya. Oh Tuhan. Nah, nih. Masih loe. Masih kedenderunin kami nih, Pak. Hah? Kedenderunin kita nih. Iya. Barat-barat tebetimu. No, denderunin kita wah ruana nih, Pak. Mesre-mesre atas sama bapak nih. Siap, mari. Sila. Mari, Pak. Iya, Pak. Lihat kebunku penuh dengan kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa lagi di channel Montir Traveling, channel vlog jalan-jalan. Baiklah, kali ini kita jalan-jalan ke sebuah air terjun, yang dimana air terjun ini cukup jauh dari pondok kami yang kami tempati. Kurang lebih 1 jam perjalanan kami turun naik jurang. Dan kita disuguhi, nah itu Rinjani teman-teman ya. Kelihatan nampak sekali Rinjani. Oh ini jalan setapak ke air terjun itu pak ya? Iya. Yang menariknya di perjalanan kami ini, kami jalan kaki di sini ini yang menariknya, kami itu disuguhi kiri kanan pohon kopi teman-teman. Sepanjang perjalanan sampai air terjun kita disuguhi kebun kopi kiri kanan. Mantap kali lah. Oke teman-teman saksikan terus. Bapak sudah bertahun-tahun sudah di sini pak ya? Iya. Bapak saya di sini ya sekitar 16 tahun. 16 tahun. Bah, lama juga. Itu ada pondok-pondok, ada penghuninya kah? Di sini banyak kopi-kopi teman-teman. Itu biasa. Ya. Masih loe. Masih kedenderunin kami nih, Pak. Hah? Kedenderunin kita nih. Iya. Barat-barat tebetimu. No, kedenderunin kita wah ruana nih, Pak. Mesre-mesre atas sama bapak nih. Siap, mari. Sila. Mari, Pak. Nggih. Kopi banyak pak iya. Sepanjang jalan kopi semua. Iya semua kopinya. Ini contohnya. Ini sepanjang jalan kopi kiri kanan. Ini lebat lagi ini. Enak ini ya. Kebun kopi semua ini. Menuju lereng Rinjani apa air terjun kopi lagi. Ini lagunya ini hati-hati pak debu. Inilah yang dinamakan lihat kebunku penuh dengan kopi. Oh.
Ini ada buahnya lokal. Apa ini? Kopi lokal itu. Oh, enggak ada buahnya. Ini bapak ini biar tua-tua gini masih sanggup naik Rinjani. Bukan begitu, Pak? Iya. Baru bukan pakai jaket. Ayo, kalau ada tempat saya naik. Baru enggak berjaket gitu? Jaket. Terus enggak pakai sepatu? Enggak, pakai ini, pakai sandal. Oh, pakai sandal jepitin aja? Iya. Oh, Tuhan. Dikelilingi sama kebun kopi semua ini, menuju air terjun ini, teman-teman. Nah, itu suara sensu itu, orang lagi nembang kayu. Ini perjalanan keren ini. Ini air terjun Mangkusakti. Kopi lagi, kopi lagi, ini penuh dengan kopi. Kalau aku sendiri enggak tahu jalannya sudah ini kalau menuju air terjun ini. Bisa. Iya. Ini sebenarnya bisa naik Rinjani lewat sini juga, Pak, ya? Mau kemana? Rinjani. Bisa. Itu kebanyakan turun dan sana yang ngecamp tadi tuh ya, dapat pondok itu. Oh, dia turun dari Rinjani tuh ya, yang duduk-duduk tadi itu. Oh, itu orang ambil ini balok. Gimana bilang ada gua katanya itu di dekat air terjun. Ada gua situ? Iya. Salah jalan kita. Luar biasa nih bapak ini, masih kuat berjalan. Kerinjani pun masih sanggup, nggak pakai sepatu, kayak sandal jepit saja. Capek juga. Bapak masih kuat bapak ini. Capek ya? Lumayan. Tapi sampean masih kuat, Pak. Ini jalannya di mana? Jalan Kampung Baru itu tembus ke Kampung Baru. Tembus jalan aspal? Ya. Berarti sembalun lah. Ya. Kalau kita terus lolos sini ya. Kalau ya, kita belok sini? Malum. Kalau belok kanan, hah? Langsung Kampung Baru. Sajang. Hmm.
nanti kalau kita pulang jalan sini ya. Oke. Okay. Ini pasirnya itu. Penggesek. Ya, penggesek. Kayu apa ini ya? Pada penebang kayu. Kita masuk sudah di dalam hutan. Ini kawasan. Kawasan sudah masuk ya. Iya. Dulu ada. Iyalah, diburu terus habislah. Diburu terus. Oh, dulu bapak sering berburu babi di sini? Sering. Oh, banyak juga dapat ya? Iya. Kok oh, sekarang kan udah punah sudah. Punah. Pakai itu, pakai bedil. Pakai jari. Ada. Kijang masih ada kan di sini kira-kira ya? Enggak ada. Dulu ada ya? Dulu ada. Berarti bapak sering berburu dulu di sini sama si Disna ya? Ya, pakai. Pakai apa, Ron? Motor. Oh, ini goa kali? Pakai orang itu. Ini bukan goa ya? Iya. Goa kah ini? Bukan. Terjun. Air. Oh, iya. Lanjut lagi. Ah, dekat sudah ini? Dekat. Nah, kita hampir nyampe sudah teman-teman ke air terjun. Ini namanya Sedatu. Mana? Yang ini. Sedatu? Iya, Sedatu. Wilayahnya? Iya. Nama lokasinya? Iya. Kedatu? Kedatu. Kalau ada babi sama di sini, sedikit pasangnya. Mati terus. Oh, ini jurang ini. Ada. Ini kalau wisatawan-wisatawan berarti enggak pernah lewat sini kali ya? Sini? Oh, tahu jalannya? Tahu, iya. Hmm. Itu sama anak-anak di Sajang itu. Sajakan. Kalau jalan di Kampung Baru itu membayar. Masuknya? Kisnya sama lokasi di sini.
Kalau di sini enggak ya? Oh, berarti kalau kita lewat air terjun di daerah Kampung Baru kita bayar, Pak ya? Iya, bayar. Kalau di sini enggak. Enak lewat sinilah dan juga laskesnya lebih dekat juga. Umpama keluarga saya teman 10 lah. Enggak apa-apa. Minggu, Sabtu, rame di sini. Rame, Pak, ya? Rame. Ini air terjun ini, teman-teman, ini aliran dari Rinjani ini. Iya kan, Pak? Iya. Karena udah dekat Rinjani. Kelihatannya aja dekat, tapi kalau kesananya... Oh, Tuhan. Mampus kita naik. Tapi Bapak ini, waduh, luar biasa ini. Sendal jepit pun digas, naik Rinjani, pulang pergi malah. Adadadah. Hebat. Enggak, alirannya masuk ke Sandilok. Bilok Petung. Wah, itu ada pelang, itu bekas pelang gitu. Iya. Tapi enggak bisa. Nah, kedengaran kan teman-teman air terjunnya. Oh, ini mangkuk kode ke kanan. Nah, ini kita naik bebatuan. Wow. Wow, ah kan, kawan, kita lihat energinya. Iha. Oh, sana, wow, sana kita. Turun kah, Pak? Sana tempatnya kita di sini. Hati-hati, Pak. Wow. Rombongan di sini ada, Maestra. Ya, itu ada orang juga itu. Pengunjung ada. Ah, inilah air terjun, teman-teman. Saya sudah nyampe di air terjun Mangku Sakti.
Perjalanan dari pondok-pondok tadi itu kurang lebih hampir 1 jam lah. Kita lihat lebih dekat ya. Alhamdulillah sampai kita di air terjun teman-teman. Wih, itu ada orang mandi. Wah, lepas. Tuh, sini aja kita. Jadi kawan-kawan, air terjunnya udah nyampe ya. 1 jam kurang ke jalan kaki. Tapi saya tidak mandi teman-teman. Cuma jalan-jalan tapi tidak mandi. Keren. Boleh. Sini kita. Dulu. Siapa tuh udah tahu. Wah, ada pengunjung juga. Baik teman-teman, kita balik ya. Penting kita udah sampai tadi. Sekarang kita balik. Hanya saja saya tidak mandi tadi ya teman-teman ya. Cuma penasaran aja air terjunnya ini seperti apa sekarang. Terima kasih teman-teman ya sudah mengikuti. Sampai jumpa lagi di lain waktu di jalan-jalan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.